Rekomendasi wisata kuliner di Banyumas banyak sekali. Apalagi Banyumas terkenal memiliki cita rasa tradisional yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu rekomendasi wisata kuliner favorit yaitu Gubuk Panemon. Halo teman-teman, kita lagi ada di mana nih, Shel? Ada di Gubuk Panemon yang ada di Kecamatan Sumbang, Purwokerto. Tempatnya bagus banget loh. Yuk langsung kita masuk aja, kita langsung mau explore. Oke. Wisata kuliner Gubuk Panemon merupakan rumah makan dengan konsep garden resto dan perpaduan nuansa keindahan alam yang alami pedesaan dengan view gunung. Maka ambience yang bisa didapatkan seperti sejuk, asri, tenang, dan nyaman. Saking indahnya tempat ini seperti tempat wisata. Daya tarik Gubuk Panemon cukup memanjakan mata. Ada banyak gazebo, kolam-kolam kecil, dan ada aliran sungainya juga loh. Menambah keasrian bukan? Bahkan bagi pengunjung yang membawa anak-anak pun dijamin akan senang dan betah karena ada playgroundnya juga. Jadi menunggu makanan datang bisa bermain-main dulu. Menu makanan dan minuman di Gubuk Panemon bervariatif dan harganya pun masih terjangkau. Menu-menunya didominasi oleh masakan tradisional yang memiliki cita rasa khas. Di sini kita pesan ayam bakar, nila bakar, karedok, sayur asem, oseng tempe, dan yang gak boleh ketinggalan dipesan yaitu mendoan. Semuanya kelihatan yummy banget nih. Asik banget suasananya, kita kayak makan di saung gitu loh. Nih, menunya juga ada ayam bakar, karedok, mendoan, sayur asem. Banget, langsung makan. Ayamnya enak, lompok. Sambelnya juga nikmat banget. Tapi ya, tipe sambelnya sambel mateng, bukan sambel mentah. Ini karedoknya. Bumbu kacangnya enak banget. Nah, ini sayur asemnya ya, buat melengkapi hidangan makan siang kita. Kuahnya segar banget. Nggak boleh ketinggalan, orang Banyumas harus makan mendoan. Mendoannya gila banget sih, sumpah. Ini mendoannya tadi minta yang garing. Ini menu makanannya sih sederhana, makanan tradisional semua, tapi makan bareng-bareng gini ya, kayak di saung, suasananya beda. Jadi, nikmat banget. Soal rasa nggak usah ditanya lagi, hampir semua masakan tradisional khas Banyumas itu enak-enak dan ngangenin. Apalagi dimakannya bersama keluarga tercinta di tempat senyaman ini. Pokoknya wisata kuliner Gubuk Panemon ini sangat recommended untuk dikunjungi saat liburan di Banyumas. Jangan lupa ajak keluarga, teman maupun pasangan kesini ya. Nah, kita udah selesai makan di Gubuk Panemon. Ya, tempatnya asik, makanannya juga enak. Ya, enak. Ya, bisa jadi rekomendasi kalian ya kalau mampir ke daerah Sumbang, Purwokerto. Ya, dadah.